Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persiapan kami sudah 100% selesai. Beginilah keadaannya, ada 600 kursi dan ada 600 undangan untuk besok. Dipersilakan untuk calon-calon mitra yang belum mendaftar ataupun yang belum ada undangan bisa chat ya. Jam 7 di 61. Tadi Pak Amin berdatang juga. Enggak, Pak Amin. Nah, kita di berapa hari dan yang menunggu. Alhamdulillah, ada Haris sudah datang. Senang saya di rumah. Di rumah Mak. Rumah saya yang ini enggak ada kursi. Jadi enak ya. Kesehatan. Yang saya baru yang kemarin itu Pak leader kita. Nah, yang sekarang kan di tengah enggak ada kursi. Di tengah enggak ada kursi. Kalau depan kan ada kursi cuma di kita cuma hasil orang. Alhamdulillah, Pak Lita, Bapak Ponder, sahabat karib kita, Bapak Haji Adi Haris sudah berada di Leader 01. Pak Haris, ada Pak Rudi Yanto dan ada Pak Andi. Coba kalau kau pakai kursi orang kami gimana? Kursi dari yang lain itu loh. Jadi kalau kami bilang kalau kita sudah terlalu banyak enak loh, biar kita lihat dulu. Inilah kami lagi makan bersama Pak Ponder sahabat karib Bapak Haji Adin Haris. Ya, makro, mikro, dan majemuk, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot, ya. Besok beli pupuk ini, ya. Bulan depan beli pupuk ini, nggak usah repot. Merdeka itu artinya Bapak Ibu negaranya sudah merdeka, tetapi banyak di antara kita yang belum merdeka, betul? Betul. Terjajah dengan hutang. Kadang-kadang setiap bulan pasti ada hari-hari yang membuat deg-degan, betul nggak? Maka Bapak Ibu, kalau kita dorong merdeka, artinya itu niatan kita untuk terbebas dari hutang dan riba. Maka yang menjawab apa? Kita juga sulit, bos. Loh, kenapa sulit? Saya lihat di Jakarta orang sudah pakai sepatu semua. Jadi kalau kita masarkan sepatu di Jakarta, siapa yang mau beli? Saja bisa mendapatkan motor cash, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu.